Yuk guys, kali ini kita bakal bahas penghasilan Bigo Live dan cara menghitungnya ya. Penghasilan para host ya, lebih tepatnya ya. Oke. Ini penghasilan ini mungkin kebenaran ya. Mungkin hanya penghasilan mereka, gua hanya taunya sekitar 70% karena ada bonus lainnya, bahkan 60-70% akurat ya ini. Jadi ini bakal bener-bener akurat, cuma 30%-nya ini adalah bonus yang kita nggak bisa ketahui nominal yang mereka dapat. Oke, gua bakal coba rekam layar. Oh iya, sebelum rekam layar, gue harus mengingatkan kalian juga yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis seperti biasa. Ya, ya udah kita langsung aja mulai ya. Satu. Ya. Oke, gue udah ada di tampilan layar HP gue, teman-teman. Ini dia penampilannya di HP dan seperti biasa, gue bakal coba buka aplikasi Bigo Live. Ya, begini kita bakal melihat banyak banget kan. Mereka tuh, oke, di sini banyak yang live. Kita bisa coba cari. Kalian pengen yang mana, guys? Yang kalian bahas. Penontonnya yang besar apa penonton yang dikit? Oke lah ya. Kita coba kita bahas si Votem ini. Wait. Oke, suaranya udah gue ilangin karena mengganggu banget. Kita menghitung penghasilan dari si Tania Kun. Wow, dia di sini punya 287k. Iya, banyak banget. Oke. Gue bakal coba bahas ya penghasilannya di sini. Terus kesalahan gue adalah kalian harus tahu dulu nih. Untuk dompet, kita klik bins. Kita harus ingat ya. Aduh, lemot guys. Oh. Di sini ada 210 bins. Yang itu yang dimana diartikan di sini $1. $1 ya teman-teman. $1. Nah, $1. Kita bakal coba menghitung penghasilan dia. Jadi $1-nya itu 210 bins. Kita cari yang jangan Cina lah, yang ini aja lah. Nah, yang goyang-goyang kayak gini nih biasanya. Oke, kita bakal menghitung penghasilan dia. Anjir. 5,37 M, co. Gimana cara ngitungnya? Oh, juta, juta. 5.370. Gimana sih? Gila ini banyak banget anjir. Kak, itu ribuan. M, itu juta. Oh, 5 juta guys. Mungkin 5.370.000 bins ya dia menghasilkan ya. Oke, kita bakal menghitung uang dia ya. Ini kayaknya kalkulator gue juga gak akan mampu sih ngitungnya. Oke. Tadi ntar ya guys. Ih, tombol tengah cowok. Oke, gue udah hitung tombol tengah. Oh, ini kita masih ada di siaran dia, jadi kita masih aman. Sekarang kita bakal coba menghitung ya. Menghitungnya gini guys. Salah gue. Jadi berapa tadi? Itu banyak banget loh. Kalkulator di mana ya? Oke, ini kalkulator. Oke. $1-nya ya, kita ubah dana dia menjadi dolar. 5.370.000. Oke, kurang nol. Nah, ini ya, ini penghasilannya 5.370.000 bins, 5.370.000 bins ya, dia menghasilkan. Kita coba, kita bagi 2. Kita bagi 210. Itu kira-kira dapat di $25.571. Oke, kita bakal coba search di Google. 25.000. 25.000. Berapa tadi? Lupa gua, coy.
25.571 571 dolar berapa rupiah? 1 2 3 380. Ini serius banyak loh ini. Ini dia bisa menghasilkan di Bigo Live tanpa potong pajak ya, beda ya, karena di live kan nggak akan keluar pajak sih, jadi kayak aman-aman aja gitu. Apakah gue salah atau emang bener ya? Di sini dia bisa dapat duit hampir 400 miliar ya. Ini harusnya udah 400 sih, tembus di 400 karena dia udah gabung ke manajemen. Buat kalian yang belum gabung ke manajemen, silahkan DM Instagram gue. Seperti itu ya. Gila sih ini. Karena gue bilang kenapa penghasilan dia bahkan bisa lebih dari segini. Gue tadi bilang 50-70, sekitar 60-70% ini akurat dan 30%-nya itu kurang hitung. Kita nggak tahu guys, bonus dari manajemen tersebut ya. Dikali berapa? Kalau dia nembus belum, dia hitungannya ya. Gini nih, hitungannya dia udah gabung ke manajemen. Kalau dia jam live-nya tercapai, bonus turun. Terus kedua, ketika dia target bins, bonus turun. Jadi kan itu double banget. Itu bonus dari manajemen itu nggak kecil, cuk. Besar. Ya? Gila ini. Ini gokil, guys. 400 juta guys penghasilan host ya. Ya inilah cara menghitungnya kayak gini. Oke, kita bakal ngitung satu lagi ya, satu orang lagi biar kalian paham ya cara menghitung penghasilan host. Waduh, malah lu keindahan danco. Next, jangan. Kayaknya kita scroll aja deh. Scroll aja lagi. Kita coba. Jangan room keindahan lah, please lah. Gua agak-agak serem-serem. Ini aja lah. Yaudah ini aja lah ya. Ini bukannya sama ya? Oh beda. Ini kayaknya penghasilannya bakal lebih besar sih. Di sini dia dapat 7.620. Oke. Kita coba 7.62. Oke, ini salah, bos. 7.762 juta. Benar ya? Terus kita bagi 210. Kenapa gua bagi 210? Karena hitungannya ini 1 dolar. Jadi kita gampang mentranslitkannya. 36.285. 36.285. 36.285. Ih, 36.285 itu nggak mau muncul dia. Wah, susah kali pak. Tadi berapa sih? Gua lupa. 36.285 ya. 36.285. 36.285 dolar berapa rupiah? Dan cok, hitung kasarnya aja nih, dia bisa sampai 600 juta, cok. Wah, gila. Oke. Setahun gaji kalian nih. Hitungannya jangan kayak gini lah guys, hitungannya per tahun lah ini ya. Ini mungkin dia entah setahun dua tahun, tapi gaji dia bisa 540. Dan nggak tahu kalau dia cuma nggak nyampe setahun, bahkan itu siapa yang mau ngasih sebesar itu? Wah, dan cukup pantesan dia suka live ya. Kita lihat ya, tonton ya live dia kenapa ya. Coba untuk soundnya gue aktifin, bisa nggak ya? Oh.
Oke, okay, gue coba denger yang di HP aja lah guys. Malah, gue mepet banget. Yang aku bilang kayak, jago banget ya di mepet-mepetin. Padahal aku udah lebih cepat 10 menitan lebih gitu loh. Tapi dia masuk di tempat dia tuh cuma berapa menit gitu. Ya udah, maaf, gak apa-apa kok. Ah, menyebalkan loh, aku udah ngelain loh. Cuma kayak gitu aja. Live-nya gampang banget kan. Ya kayak lu cerita, tapi gimana caranya dia cerita itu viewersnya terpaku gitu sama dia. Ada sih tipsnya, sebenarnya lu gombalin aja sih itu sih. Itu hal yang gua pelajari juga sih. Ya, tapi balik lagi kalau lu good looking kan gampang ya. Ya gitulah ya. Wah, gokil banget sih nih. Dalam waktu segitu lo bisa ngasilin kerja apa gitu? Sekarang gaji UMR, hitungannya aja UMR ya, mau di Jakarta yang paling besar taruhlah sekitar 5-4 juta. 5 juta lo kali 12, itu penghasilan lo berapa tuh? Bentar ya. Ih, gue nggak bisa guys kalau nggak pakai kalkulator. Otak gue nggak nyampe, anjir. Oke. 5 juta uang luar. Orang punya uang 5 juta. Dikali 12 bulan tuh, itu kan 12 bulan itu setahun. Ih, 6 itu apa anjir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kalian cuma dapat 60 juta dalam waktu setahun kalian kerja pegawai. Sedangkan di live itu, dia bahkan nggak perlu waktu sampai setahun. Dia bisa ngasilin segitu, bayangkan gitu. Wah, gokil nggak sih? Ya, karena udah zamannya sih, teman-teman. Menghasilkan uang itu dengan internet, tidak perlu dengan kerjaan. Ya wajar kalau kalian, aduh bang, gue capek lo live-live terus. Emang lo kerja, bahkan lo kerja di pegawai itu kerja kan 6 jam sampai 8 jam. Lo di live hanya kerja sampai sehari, taruh waktu lo buat fokus di live itu 2-3 jam. Kalau bisa 4-5 lah ya. Ibaratnya live itu adalah pekerjaan lo gitu. Itu aja sih yang bisa gue kasih tipsnya. Dan balik lagi, caranya ya kalian buat revisi-revisi terus, gue harus ngapain supaya orang itu mau nonton gue. Gimana caranya gue harus rame. Ya lo harus punya evaluasi tiap hari seperti itu sih, ketika kalian pengen live ya. Itu aja sih sebenarnya tips yang bisa gue kasih ke kalian. Mungkin tipsnya sampai sini aja sih teman-teman. Ya itu cara penghitungan juga, dan ini tips ya yang bisa kalian ambil. Mau kalian ambil, mau kalian enggak. So tidak masalah guys, karena gue suka aja gitu di YouTube gue sharing ilmu yang gue punya ya. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini. Seperti biasa guys, kalau kalian suka video ini klik tombol like, jika tidak suka jangan di dislike, kalian cukup klik tombol like saja. Dan kalau ada pertanyaan silakan di komen. Yang mau gabung ke manajemen kalian bisa DM ke Instagram gue. Bang, apa sih manajemen itu? Manajemen itu udah pernah gue bahas di YouTube gue. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalau kalian nggak mau ngeklik, sumpah, gue nggak tahu lagi gue harus jelasin kayak gimana. Ya udah, nanti gue bahas lagi ya, lebih singkat manajemen. Kayaknya kemarin gue ngebahas manajemen itu kayaknya kepanjangan sih. Nah, ya udah, thanks buat kalian nonton video ini. Sampai ketemu di next video. And see you again.